Halo semuanya, untuk video tutorial Finger Style kali ini, aku bakal bawain lagunya Bernadia yang berjudul Kata Mereka Ini Berlebihan. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita masuk ke tutorialnya. Untuk part pertama, bunyi petikannya seperti ini. Langsung saja kita mulai dari senar 1 tanpa fret, kemudian senar 1 fret 3, kemudian dilepas senar 1 tanpa fret, jadi seperti ini, kemudian lanjut di senar 1 fret 5. Kemudian di sini menekan fret 3 di senar 5 jika digabung seperti ini. Kemudian lanjut di senar 1 fret 3. Kemudian dilepas senar 1 lagi jika digabung seperti ini. Kemudian lanjut di senar 2 fret 3, ini dipetik dua kali. Kemudian senar 2 lagi geser ke fret 5. Kemudian kembali lagi di fret 3, senar 2. Kemudian senar 3 fret 5. Jadi jika digabung seperti ini. Kemudian pindah petik senar 3. Kemudian ditekan fret 2 barengan dengan senar 6 fret 1. Kemudian senar 2 fret 1. Senar 2 fret 3. Kemudian kembali lagi ke fret 1. Kemudian senar 1 tanpa fret. Langsung petik senar 5 fret 3. Jadi seperti ini. Nah, itu kurang lebih untuk part 1. Jika kecepatan atau kurang paham lagi, teman-teman bisa menurunkan videonya. Kita lanjut ke part selanjutnya. Untuk part kedua, bunyi petikannya hampir sama dengan part 1, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang membedakan yang terakhir saja. Bunyinya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa mulai dari senar 1 tanpa fret, kemudian senar 1 fret 3, kemudian tanpa fret, senar 1 fret 5, senar 5 fret 3, kurang lebih seperti ini. Senar 3 fret 1, kemudian senar 1 tanpa fret, kemudian senar 2 fret 3 dua kali, senar 2 fret 5, ini kembali lagi, kemudian senar 3 fret 5. Nah, setelah senar 3 fret 5, setelah ini langsung pindah ke senar 3 fret 2.
diikuti dengan senar 6 fret 1. Jadi seperti ini. Dari sini senar 3 fret 5 langsung geser ke senar 3 fret 2. Nah, itu kurang lebih untuk part kedua. Kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk part ketiga, bunyi petikannya seperti ini. Nah, untuk part tiga cukup sampai di situ. Kita mulai dari senar 1 tanpa fret. Senar 1 fret 3. Senar 1 tanpa fret. Senar 1 fret 5. Senar 5 fret 3. Seperti ini. Kemudian senar 1 fret 3. Kemudian petik senar 2 fret 5 dua kali. Senar 2 fret 3. Kemudian senar 1 fret 3. Kemudian diikuti dengan senar 6 fret 1. Kemudian petik senar 1 tanpa fret 2 kali. Kemudian senar 2 fret 3 2 kali. Kemudian senar 1 tanpa fret lagi. Balik lagi ke senar 2 fret 3. Kemudian senar 2 lagi fret 1. Kemudian senar 3 tanpa fret. Kemudian senar 3 fret 2 bareng dengan senar 4 tanpa fret. Kemudian senar 2 fret 1. Kemudian senar 1 tanpa fret. Diikuti dengan senar 6 fret 3. Kemudian senar 2 fret 3. Kemudian senar 2 fret 1 dua kali. Diikuti dengan senar 5 fret 3. Versi lambatnya seperti ini. Nah, kurang lebih untuk versi 3 seperti itu. Kita lanjut ke part selanjutnya. Untuk part selanjutnya, sebelum masuk ke part 4, untuk part 1 sampai part 3, teman-teman bisa ulang sebanyak 2 kali. Setelah itu, kita lanjut ke part 4, bunyi petikannya seperti ini. Kita mulai dari senar 1 fret 1 bareng dengan senar 4 tanpa fret. Kemudian petik 2 kali untuk senar 1 fret 1. Jadi ketika dipetik bareng seperti ini 1 kali, kemudian diikuti 2 kali untuk senar 1 fret 1. Kemudian dilepas tanpa fret. Kemudian senar 1 lagi, fret 3. Kemudian langsung diikuti dengan senar 6, fret 3. Jadi seperti ini. Kemudian lanjut ke senar 2, fret 3. Kemudian senar 2, fret 1. Kemudian senar 1 tanpa fret. Langsung diikuti dengan senar
5 tone of red. Jadi kurang lebih seperti ini. Itu untuk part keempat, kita lanjut ke part selanjutnya. Untuk part kelima, bunyi petikannya seperti ini. Hampir sama dengan part sebelumnya, seperti ini. Petik senar 1 barengan dengan senar 4 tanpa fret, senar 1 fret 1. Kemudian petik 2 kali. Lepas senar satunya, petik, kemudian senar 2 fret 3, langsung dibarengin dengan senar 6 tanpa fret seperti ini. Kemudian petik lagi senar 2 fret 3, senar 1 fret 3, kemudian senar 1 tanpa fret, kemudian langsung diikuti dengan senar 5 tanpa fret. Itu untuk part kelima, kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, untuk part terakhir, bunyi petikannya seperti ini. Kurang lebih seperti itu, kita mulai dari senar 1 fret 1, ini sama, kemudian petik 2 kali, seperti ini, kemudian dilepas, kemudian senar 2 fret 3, langsung diikuti senar 6 tanpa fret. Kemudian setelah itu senar 2 fret 1. Kemudian senar 1 tanpa fret bareng dengan senar 5 tanpa fret. Jadi seperti ini. Kemudian tekan senar 1 fret 3, geser fret 5, jadi seperti ini. Kemudian senar 2 fret 3, kemudian senar 2 lagi fret 1. Langsung dibarengi dengan senar 6 fret 1. Kemudian petik lagi senar 2 fret 1. Kemudian senar 3 fret 2 dipetik bareng bersamaan dengan senar 4 tanpa fret. Kembali lagi ke senar 2. Kemudian langsung tekan senar 6 fret 3, kemudian senar 2 tanpa fret, kemudian ini membentuk chord C. Chord C itu ada di senar 2 fret 1, kemudian tekan senar 4 fret 2 dan senar 5 fret 3. Ini digenjreng seperti ini. Untuk versi lambatnya seperti ini.
Nah, itu untuk part terakhir. Jika di part-part sebelumnya teman-teman kurang jelas, itu bisa diulangi lagi videonya, dimundurkan agar lebih jelas dan lebih paham. Oke teman-teman, cukup sekian untuk tutorial fingerstyle kali ini. Jika ada saran, pendapat, atau masukan dari teman-teman untuk video tutorial kali ini, atau teman-teman mungkin bisa request lagu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jika suka dengan videonya, bisa like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.